Nah guys ini saya rekam ulang lagi ya Jadi ini posisinya cerah cahayanya Ini udah dipotong udah di setting juga Tadi kan sini bolong nih Nah ini sisa bautnya juga masih ada kan Keratnya Udah di oli ini sekalian tadi di part sebelumnya ya Makanya di subscribe juga di channelnya Karena konten bermanfaat ya jika ada kerusakan tentang motor silahkan komentar aja kami bisa memberi memberi informasi sarannya ya Jadi kalau misalkan udah kendor susah di setting ya potong. Ya mungkin kalau video saya berulang-ulang ya mohon maaf ya. Karena kadang, kadang cahayanya kurang bagus atau suaranya itu kurang jelas ya. Ini udah diminyakin jadi bening lagi tadinya udah karat ya. Jadi keker lagi kayak rande baru. Oke cukup sekian terima kasih semoga bermanfaat. Jangan lupa like videonya ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.